Antusias warga pelosok di Kabupaten Sumenep, Madura memilih Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama atau Lazisnu sebagai wadah penyaluran terhadap umat, begitu dipercayai. Donasi sebanyak belasan juta rupiah diserahkan langsung ke kantor PCNU Sumenep. Sejumlah warga yang tergabung dalam Jamaah Zikir Sarwah Desa Kalepangan Kecamatan Rubaru berbondong-bondong mendatangi kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep, Madura. Mereka menyerahkan donasi sebesar Rp12.215.000 dari hasil tabungan jamaah kepada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama atau Lazisnu untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang perwakilan pendonasi WAID mengatakan pemilihan Lazisnu sebagai wadah penyaluran donasi dikarenakan penyaluran yang begitu transparan dan juga banyaknya para kiai yang mengawasi setiap penyaluran. Selain itu, ia berharap kebaikan yang dapat terus mengalir kepada para jamaah sarwa dari para muassis Nahdlatul Ulama. Dan memperaki obokas dari jamaah, sebagian jamaah kumpulan sarwa, sebagian yang ikan penyanggat itu, enti murni setuju sebagian jamaah, berangku ia berarti dari enti. Jadi itu rasa sabar apa untuk penyaluran saya bisa lupakan? Jumlahnya sekitar 12.215.000. Kenapa alasnya nak membuka nasi sebenarnya? Ini si nomor setong mungkin, ini mungkin si kita sedikit ngambil berapa. Jadi sebenarnya orang sore pertama utama si NU juga bisa ngarang NU masih masari. Sementara itu, Ketua PCNU Sumenep Kiai A. Panji Taufik mengaku bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat akan penyaluran donasi pada Lazisnu ini begitu tinggi. Sebab Lazisnu sendiri merupakan lembaga dari bagian tubuh Nahdlatul Ulama yang setiap gerakan dan kegiatannya terus diawasi oleh para kiai. Inilah kemudian warga yang jauh sama sekali tidak bersinggungan dengan struktur Nahdlatul Ulama, tapi mendengar struktur Nahdlatul Ulama. Sehingga beliau-beliau ini tertarik untuk menyalurkan hasil donasi warga itu ke Nahdlatul Ulama. Kami sangat bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi warga yang lain. Sehingga warga yang lain juga ikut berpartisipasi seperti ini ke, tidak harus ke BCNU, bisa ke BC, bisa ke Ranting, bisa ke Ranting, bisa ke Bandung, sehingga NU yang tumbuh dari dan untuk masyarakat itu semakin hari semakin nyata. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat penyaluran terhadap Lazisnu dapat dilakukan di sejumlah pengurus ranting Lazisnu di desa dan Lazisnu di kecamatan. Sebab secara struktur, Lazisnu merupakan perangkat yang paling lengkap hingga pedesaan. Wildan Lipu Prasasti, JTV.